Berikut ini cara untuk mengatasi yang namanya kamera WhatsApp ini tidak bisa dibuka atau kalau dibuka dia tampilannya gelap. Ada beberapa cara yang biasa saya lakukan kalau kamera WhatsApp ini bermasalah. Pertama, saya akan mematikan dulu yang namanya HP. Nah, saya matikan HP, lalu saya hidupkan ulang. Kenapa harus dimatikan? Karena kalau HP kita jarang dimatikan, beberapa aplikasi jadi error atau crash. Jadi untuk merefreshnya itu harus matikan HP. Selanjutnya kalian bisa juga dengan cara tekan lama di sini di aplikasi WhatsApp-nya, pilih info aplikasi ataupun icon i dalam lingkaran ini. Nah, yang biasa saya lakukan yaitu dengan cara paksa berhenti. Nah, setelah paksa berhenti, buka ulang WhatsApp-nya lalu dites apakah bisa atau tidak. Kemudian pastikan kalian lihat ini izin. Nah, untuk foto dan video, untuk kameranya silakan dipilih izinkan sepanjang waktu. Atau bisa juga izin saat aplikasi digunakan. Selanjutnya, kalau masih tetap error, itu lakukan update. Kalian buka toko aplikasi, kalau Android Play Store, kalau iPhone App Store. Ketik WA di sini. Nah, di sini ada WhatsApp. Kalian lakukan update untuk dapat versi terbaru dan mengatasi error. Itu saja, silakan dicoba.